Lu udah masuk Islam memang dengan posisi badan lu tuh betahato. Nah, empat hari ini gue ngerasain bener-bener gue sakau parah, Bang. Itu gue pucat, keringetan di mana-mana. Sampai gue begini aja gue di dalam kamar. Kok kadang-kadang gue kuat sampai kamar gue, pada pecah, ada gue suka jodohin kepala gue sendiri. Itu gue ngerasain, sekali lagi gue mau ngerasain gue mau mati lah gitu. Setelah udah nangis bokap gue disuruh masuk lagi ke kamar penampungan. Nyokap lu nggak hadir tuh? Gak hadir nyokap gue, karena nyokap gue langsung pasti langsung histeris dia. Iya betul, karena udah kedua kalinya nih. Kedua kalinya. Nah, setelah 6 hari gue di dalam penampungan itu, gue udah tanda tangan merah, biru, kuning, putih. Itu udah divonis gue 6 tahun 6 bulan. Itu kertas BAP ya? Kertas BAP, iya. Kan kalau kita masuk pertama putih, kedua kuning masih peringatan. Kalau udah merah biru tuh udah terbang ke lapas. Aduh, lu udah taken kontrak tuh? Udah, semua tanda tanganin. Nah, bokap gua datang lagi nih. Bokap gua datang, kanit yang nanganin kasus gua aja cuma ngomong, istri sama anaknya Rio tolong kemari. Ya ampun. Gua ibarat kata gua mau izin, gua mau. Oh, mau terbang nih? Mau terbang. Ke masih kapal kecil apa langsung ke kapal gede? Kapal gede, Bang. Kemana dilempar waktu rencana lo? Jambi. Ke Jambi? Setelah itu, nah ternyata bokap gue nih bela-belain lagi, Bang. Sampai dia jual tanah. Astagfirullahaladzim. Terus akhirnya tebus lagi gue di situ. Yang kedua ditebus yang lagi? Yang kedua ditebus lagi gue. Berapa nominal, Bang? 50. Yang kedua 50? Yang kedua 50, Bang. Nah dari situ gue mikir gue udahlah ini udah teguran keras buat gue. Dari situ gue udah mulai coba, tadinya gue mau ikut rehab, Bang. Lu mau sempet rehab ya? Sempet rehab. Cuman kata yang orang-orang yang di RT RW di situ katanya rehab ada ngeluarin dana banyak juga. Akhirnya ya udahlah gue di rumah aja, cuman gue lost contact sama yang kayak gitu, sama teman-teman gue yang kayak gitu. Udah lulus kontak dengan cara apa? Lu ganti nomor atau dengan cara apa? Dengan cara HP dipegang istri gua, Bang. Sekarang deh. Iya, dipantau pokoknya. Wajib sekarang. Kalau sekarang udah dia udah mulai percaya. Udah mulai percaya. Alhamdulillah. Ya ampun ya. Gua berharap banget lu bisa istiqomah tuh yang tadi gua bilang, lu tetap berada di rel yang lurus ya. Dan terus berkarya menciptakan tayangan-tayangan menarik di channel lu sendiri nih, Alex 21 TV tadi itu. Oke nih, Bang Alex. Tadi kan lu dua kali masuk nih, Bang Alek, ya? Itu lu ngerasain berarti awal pertama masuk di Belandongin gak sih? Awal pertama di Belandongin. Anjir! Iya, Belandongin gua. Kalau kata dia sih tanda kenalan. Wah, anjir. Sehari dua hari gua di Belandongin. Oh, dua hari? Berapa? Berapa hari lu di Belandongin? Dua hari. Dua hari? Anjir. Cuman yang pas kedua kali itu gua di Belandongin lebih parah sama Palkannya? Membusar nih yang kedua kalinya? Karena gua pas penangkapan gue kabur. Yang kedua sempat kabur gue. Terus balik lagi gue karena posisinya motor gue udah dibawa sama dia. Oh, mau lu mah cabut motor lu yang ketahan nih? Iya. Akhirnya gue mikir anjir motor gue. Akhirnya gue balik lagi. Oh lu udah sempat lolos tuh? Yang kedua nih? Yang kedua dong. Anjir. Lu untung gue nggak tembak. Iya. Untung agak didor lah. Untung gue nggak tembak lu. Kampret gue mau. Anjir. Itu yang gue yang kedua lebih parah gue mau. Yang kedua? Tapi kalau di pas di dalamnya sama di Belandongin juga? Si pas dalam udah enggak. Udah enggak. Udah enggak. Karena apa tuh? Kenapa bisa begitu yang keduanya? Yang kedua karena yang baru-baru masih baru semua. Baru beda berapa hari. Beda berapa hari ya? Yang pertama mau gue ada yang udah bulan-bulan di situ. Karena kan lu juga mungkin masih tahanan hangat nih. Iya. Belum berapa lama nih ya. Iya. Itu gue yang parah di Belandongin, kedua tuh sama buser. Tapi lu dapet tanda gak sih? Pas di dalam? Enggak, Bang. Oh, belum sempet ya? Belum sempet. Cuman paling kalau udah kacau muka. Dia sih gak pernah nyerang ke muka ya. Paling kesini-sini doang nih, Bang. Ini yang paling sakit sih. Lu waktu ini. Gitu, kayak gitu. Yang gue rasain. Tanda perkenalan ya, biasa kita lu ya. Anjir. Emang berbicara juri-juri besi tuh, buset. Ya, serem, Bang. Buat yang udah ngalamin, tolong berikan. Iya.
ke adik-adik, ke juniornya jangan sampai deh. Sampai, benar. Dan kalau yang belum, dan jangan lu coba-coba. Jangan coba, iya. Betul, kalau berani coba-coba buset. Ya, makan berat. Karena hari apa sih nggak ada di kalender? Betul, hari apa sih nggak ada di kalender? Nah, Bang Alek. Itu ya, tadi kan menurut lu nih, kan lu sempet beberapa minggu di dalam jeruji besi lo. Hampir seminggu setengah. Kalau menurut lu pribadi, itu di dalam itu bisa membuat jera seseorang nggak sih Bang Alek? Kalau buat kasus narco ya enggak Bang. Kalau buat versi lu nih? Kalau versi gue, ya, kalau karena timbal balik lagi sih ke diri kita. Ya dengan catatan ya lu kalau masih doyan ya lu masuk sini lagi. Kalau lu udah benar-benar stop berarti lu mau jadi orang baik kayak gitu. Berarti memang harus dari pribadi kita. Dari kita balik lagi Bang kemarin. Diri kita nih mau bu kayak gimana, mau ke arah mana kita, mau arah mana hidup kita nih. Kalau masih mau kayak gini ya ya kayak gitu. Oke deh, jadi buat Bang Alek yang mungkin terakhir ini, tolong bagaimana nih tips dan triknya biar generasi yang akan datang nih bisa menjauh nih, biasa kan karena nggak enakan biasa bener, itu ya pun nggak enakan, terus karena pergaulan juga. Betul. Sih itu menurut gua faktor pergaulan sama lingkungan. Coba ya, dengan cara apa Bang Alek menurut lu kalau untuk terhindar dari kayak gitu, menghindarinya dengan cara apa? Ini kita lebih ke edukasi lah ya. Betul, kita nih lebih ke arah edukasi nih. Ini cuman tolong lu cerna nih dari kebobrolan gua nih, gua enggak bangga. Gua nih gua ngasih kisah gua kayak gini loh, gua kalau panten pecandu atau pengidap narkoba kayak gitu. Tuh kalau gua pengennya lu jangan sampai kayak gua. Betul, betul, benar. Karena tuh enggak enak, Bro, di dalam itu. Kita nggak bisa berang ya kan, kencing masih dalam botol. Astagfirullah. Parah Bang kalau kita ngomongin luar di dalam jeruji besi mah. Jangan sampai dah betul. Nah setelah dua kali gue pulang, itu pandangan di tempat gue tuh ngeliat gue udah kayak sampah banget Bang. Kayaknya lu nggak mutu deh ibaratnya. Iya, lu anjing deh gitu. Kata kasarnya. Iya betul. Bener. Nah mulailah gue tuh buat balik beribadah lagi, misalnya mulai gue mau sholat lah gitu. Sholat nih Bang, gue di dalam musala itu setiap orang tetangga gue yang papasan gue nih, gue diludahin Bang cuh. Anjir. Sampai kayak gitunya orang-orang tetangga gue. Orang di daerah lo kayak begitu ya? Astagfirullah. Sangkian gue udah mencoreng banget nama keluarga. Nama keluarga, nama kampung dia ya kan. Sholat gue, setelah sholat gue diginiin, lu udah masuk Islam emang. Anjir. Gituin Bang, dengan posisi badan lu tuh betahat tuh. Lu kan gak tau kan. Gitu. Dengan terus, dengan cover lu tuh kayak gini. Cuman gue gak, gue cuman telan mentah-mentah doang Bang. Dengan ancaman gue tunjukin gue bakal bisa lebih dari lu. Cuman gue gak bales. Iya betul. Cuman gue diem aja. Lewat tindakan nanti ya. Tindakan. Betul. Nah, setelah itu gue mikir, wah gue nih di sini udah mulai. Karena awal mula gue tinggal bareng nyokap. Pas lu udah berumah tangga? Pas berumah tangga. Nah setelah kedua kali itu gue mutusin buat ngontrak. Yang selepas lu kegap dua kali tuh? Kegap dua kali itu. Nah itu pas gue mau buat berhenti dari narkoba itu, wah parah banget Bang. Parah betul, betul, betul. Itu gue ngerasain, sekali lagi gue mau ngerasain gue mau mati lagi tuh. Setelah gue mau berhenti. Karena apa Bang Alek? Karena sangka. Oh anjir. Sakau ecim. Ecim, etnis semuanya kan Bang. Putih juga siput semuanya. Oh makanya tadi kita sempet mulus nih. Ecim. Mulus banget kan. Bang Alek mulus coy. Iya Bang. Itu 4 hari. Gua sampai gua berdiam diri di kamar tuh. Astagfirullahaladzim. Emang gua segini gua hinanya gua. Ya kan sampai orang tetangga gua tuh ngeliat gua kayak gini. Emang gue salah apa? Gue sampai mikir kayak gitu Bang. Kadang-kadang gue suka nangis, karena nangis tuh bukan gue cengeng ya, karena gue ngeliat ke gue sendiri. Gue astagfirullahaladzim, gue kayak sampah banget. Akhirnya gue mutusin gue mau berhenti. Gue mau berhenti dengan gimana pun caranya, gue mau lepas lah itu dari narkoba itu. 5 hari gue tuh vakum. Kalau ada 2 hari 3 hari gue pakas itu gue larinya ke sholat, gue ngadu lagi. Nah 4 hari ini gue ngerasain bener-bener gue sakau parah Bang. Sakau hebat. Sakau hebat gue Bang, itu gue pucat, keringetan di mana-mana, sampai gue begini aja gue di dalam kamar. Kok kadang-kadang gue kuat, gue sampai nonjok kaca kamar gue, pada pecah, ada gue suka jodohin kepala gue sendiri. Sampai segitunya sampai segitunya gue Bang.
Itu karena reaksi putih kali ya? Mungkin bang, mungkin. Gue gak tau udah. Terus bini gue panik nih, bini sama anak gue cuma nangis doang. Itu. Nah gue mutusin buat supaya gue pindah kamar. Ya anak bini gue biar di mana dulu, gue pengen sendiri nih di kamar. Nah itu. Setelah itu gue jedodin kepala gue sampai udah gue mikir gue gak kuat ini, gue gak kuat, gue harus kayak gimana. Gue paksain, gue mungkin gue tidur dah nih. Setelah sholat isya gue tidur bang, tidur. Nah gue pikir tidur tuh ilangin pengen itu, ternyata enggak. Jam 12:30 tuh gue bangun. Gue makin parah bang itu. Wih, bener-bener makin hebat menurut gue itu, gue pengen mati aja menurut gue. Mati gimana, gue mikirnya buat apa gue hidup kalau buat nyusahin orang-orang yang gue sayang. Itu gue ambil air wudhu lagi, gue sholat tahajud. Gue cuma minta kalau emang gue dikasih buat berubah, buat jadi baik, tolong kasih gue kesempatan ya Allah. Iya betul lah. Kalau enggak ya udah matiin aja gue. Astagfirullah. Tidur gue. Nah besok paginya gue bangun, gue nyeduh minta bini gue suruh bikin susu. Nah alhamdulillah gue enggak ingat itu lagi. Udah enggak ingat itu lagi. Udah ingat itu lagi. Karena abis lu tahajud tadi tuh iya. Mendekatkan diri tuh ya. Karena gue punya nenek gue dalam arum itu sama gue batin banget bang. Jadi kalau dia ada masalah apa pasti dia datang ke gue. Masa? Bener bang. Almarhum itu bisa ngerasa kehadiran, gue dia. Anjir. Dia ngerasa kalau kadang-kadang kalau waktu, karena kan bini gue punya, misalnya nggak punya sih dia bisa ngerasain ada kayak gitu. Oh bokinnya juga sama nih istri lo. Pas itu dia ngeliat katanya nenek gue tuh di kamar yang bekas saya tinggalin menduduk gini sambil nangis ya, pas gue di penjara dua kali itu. Mungkin lu juga bisa dibilang cucu kesayangan ya. Iya bener bang, kalau gue karena dia dulu ngarepin cucu cowok. Iya betul, lu kan tadi antara kakak dan lu anak laki nih, bontot nih. Iya, dia sayang banget gue ngomong. Tuh, setelah itu gue, maksudnya langsung gue ke makam nenek gue. Gue minta tolong ke dia karena gue lebih nyaman minta tolong sama orang yang udah gak ada dibanding sama bokap nyokap gue. Karena bokap nyokap gue nih udah ngeliat gue, lu bandar gitu. Pandangan orang tuh udah buruk aja deh. Buruk aja ya bang. Nah dari itu tuh gue mulai apa nih, gue kayak ngapain maksudnya. Ada kegiatan apa. Karena kan gue YouTube kayak gitu. Betul, jadi ya alhamdulillah banget juga buat fans dia dari Alex nih. Subscribe lu sangat berharga buat Alex TV ya, karena dengan itu jadi, lu semakin motivasi tuh. Gue lagi lebih jadi merasa diri gue lebih berarti bang. Alhamdulillah luar biasa banget anjir. Tapi kalau seandainya nih bang Alex, waktu pada saat lu bikin YouTube terus akhirnya kagak ada lonjakan, apakah lu bakal balik lagi ke dunia itu? Enggak bang. Udah yakin gak? Enggak, udah janji. Udah yakin ya? Janji gue bang, janji karena gue mikir anak gue doang sih bang. Betul. Yang harus lo ini nih. Nah, untuk lo pada yang di rumah, gue nih udah ibaratnya mati-matian buat berhenti. Sedang kalau misalkan lo, gue sih gak ngelarang bang nih mau masih entah masih kayak suka-suka gitu ya sih. Betul. Balik lagi ke diri mereka masing-masing. Cuman gue kasih pelajaran, udahlah lo berhenti lah. Sayang banget deh. Sayang bang. Konsekuensinya kalau nggak lu mati ya lu di penjara. Nah, gitu. Gua pilih itu udah ngerepotin orang tua lah, ya. Sama keluarga, keluarga. Apalagi kalau udah berumah tangga. Aduh. Kalau yang masih tipis itu mah ya. Kadang-kadang tuh suka bilang kalau ada adik gua kalau kayak gitu, lu cerita-cerita gini udah bukan salah lu curhat ke gua. Gua lebih gila dari lu dulu. Iya, ya karena memang ya begitu adanya mengrealitasnya seperti itu. Kayak gitu bang. Dan yang sekarang ini bang Alek, biasanya generasi sekarang nih bingung seperti apa harus biar terhindarnya gitu, dengan cara apa. Jadi di sini bang Alek akan membagikan nih bagaimana agar bisa terlepas ya bang Alek ya. Coba bang Alek seperti apa bang Alek, yang pertama dasarnya bang Alek, pertama dasarnya ya lu rajin beribadah lah, itu ingat misalnya keyakinan mereka masing-masing. Mereka minta tolong lah, karena kita tuh dari tanah pasti balik ke tanah bang. Wih, luar biasa, betul. Nah,
minta tolong lah supaya kita tuh jangan kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau misalnya ada teman yang ngajakin, wah ayo dong, gimana dengan cara mengalahkan? Tolak halus aja, ya. Tolak halus. Hindarilah atau gue, gue mau dipanggil apa gini atau tinggalin lah kalau menurut gue gitu. Ini kalau buat yang belum pernah nih ya, buat belum pernah. Tapi kalau yang udah pernah, untuk menghentikannya gimana? Yang kayak tadi tuh hari. Misalnya nih, dia tinggalnya masih di situ aja, kan otomatis kan temennya itu lagi tuh. Tetap sih bang. Walaupun kita di dalam lingkungan itu bandar semua, cuma dari dasarnya kita enggak mah ya tetap aja kita balik lagi sih bang ke berdiri mereka masing-masing. Diri masing-masing ya. Maksudnya rajin aja lah, lu beribadah lah kayak gitu, gua kasih masukan sih kayak gitu. Lebih lu ngambilnya ke hal yang positif atau lu kayak aktif di lingkungan lu atau lu suka game-game aja kayak gitu. Jangan pernah lah lu coba kayak barang-barang haram kayak gitu. Lah biasanya bang Alek, kalau kita nih mau coba menghindar nih dari teman-teman yang bekas satu narkoba sama gitu nih. Biasanya kan nanti kita dianggapnya anjir, gaya lu gitu kan, sengak lu atau cepu lu. Gue sering kayak gitu bang. Itu gimana tuh bang Alek tuh kalau kayak gitu? Kalau gue mikir gue, ya udah lu aja dah. Kenapa emang ya kan? Iya. Ya lu liat aja lu anak gue, gue udah dua kali bro. Masa gue masih mau jeblos lagi sih? Maksudnya gue udah bela mati-matian buat ngilangin itu, lu malah ngasih itu ke gua. Walaupun kalau pengen juga gua beli kok gitu. Cuma karena gua udah enggak lah. Enggak, emang kagak dah ya. Bener kagak udah 4 bulan terakhir ini gua. Karena yang biasanya setahu gua juga Bang Alek nih, main-main gitu tuh cepet wanginya juga Bang Alek ya. Cepet banget wanginya. Kalau sekarang mah wah serem bang. Waduh. Dari tip cybernya tuh gampang kayaknya ngelacaknya. Gampang, ngelacak ya. Dari nomor telepon juga langsung kelacak tuh kita dari mana, kita dari mana. Lebih serem lah bang. Lebih serem. Bukti chat juga masih. Wah tuh. Kerembet kalau bukti chat. Kerembet juga ya. Kadang-kadang kita lagi nongkrong terus dia nggak make, tetep ke bawah juga kalau sekarang. Lebih berhati-hati lagi lah pada bergaul. Betul. Lebih selektif dalam memilih pergaulan. Memilih teman. Memilih teman juga ya. Artinya kalau yang busuk kita nggak temenin dong, apa gimana bang Alek? Busuk kita temenin aja. Cuman kalau dia lagi kayak gitu ya lu sedikitnya ya lu nasehatin lah. Iya ya kan. Atau kan menghindar deh. Iya, menghindar deh kalau emang lu bilang gua ngomong kayak gini tuh gua sayang sama lu. Betul. Tujuannya ya bukannya menggurui sekali lagi ya. Iya benar Bang, bukan menggurui. Di sini hanya berbagi pengalaman agar kisahnya Bang Alek ini enggak terulang buat lu semua. Benar. Nah Bang Alek. Apa Bang? Tadi gua denger orang tua lu sampai jor-joran tuh sampai buat total 150 juta kayaknya ya buat nebus lu nih. Nih maaf ya gua tanya sekali lagi nih, bukannya gua kepo nih, tapi emang gua pengen tahu. Itu hasil dari mana Bang Alek? Karena orang tua lu usaha atau gimana Bang Alek? Jadi kan Bang gua asli sini Bang. Oh, lu mah asli sini nih. Asli Betawi. Betawi ya. Serpong. Betawi Serpong. Jadi nyokap ya namanya orang Betawi, tanahnya Oish, alhamdulillah. Gitu bang. Cuman gue kadang-kadang dia suka gitu-gitu, gue nggak pernah. Mau, maksudnya, lu mau ini nggak? Gue nggak. Kalau mau gue pengen dari apapun, gue pengen punya diri gue sendiri. Betul. Berdikari sendirilah, gue pengen mandiri sendiri, tanpa harus minta mereka. Orang tua ya. Artinya bisa gue nilai juga secara finansial lu mah tercukupi banget. Alhamdulillah bang, tercukupi bang kalau masalah finansial. Ya cuman karena pola hidupnya ini gak teratur. Teratur bener banget. Gue kalau gue mikir dari uang hasil buat beli-beli kayak gitu, kalau gue bikin usaha mungkin. Wih, lu udah jadi bos apa tau. Iya. Nah, lu kan Betawi nih Bang Alek nih. Itu kenapa, emang nama lu Alek sih? Nama lu sebenernya siapa sih Bang Alek? Rio Saputra. Rio Saputra itu bisa jadi Alek bagaimana itu Bang Alek? Dulu gue waktu SD bang, karena ada dulu turunan nenek moyang gue Cina. Oh lu ada keturunan Cina juga, makanya sipit-sipit bagaimana, sipit-sipit gemes dia. Terus Alek nggak tahu gue tuh artinya apa, akhirnya gue jadi dikenal Alek. Bahkan satu bijer pun nggak kenal, nggak tahu nama asli gue siapa. Selain satu bijer kecuali yang satu kelas sama gue, kalau kita absen. Kalau absen ya betul. Cuma rata-rata tuh satu bijer kenal gue Alek. Gak ada yang tahu nama asli gue. Panggilan sayang kali itu ya. Ya mungkin. Dari nenek lu ya dipanggil ya. Karena kalau gua mikir rezeki itu bukan masalah nominal. Rezeki itu kawan yang baik. Betul. Sama kita itu masuk rezeki. Banyak banget. Silaturahmi dengan kayak begini pun udah bentuk rezeki nih ya. Kita saling sharing informasi. Dari kita enggak kenal cuman jadi saudara itu menurut gua. Karena kalau gua dulu
namanya kawan temen itu care banget gue bang, bener. Sampai nyokap bilang, kayaknya lu kalau ngasih tangan lu ke temen lu dikasih kali. Astagfirullah. Emang kayak gitu, sampai begitu bang gue kalau sama temen ya. Betul. Karena gue mikirnya, kita kalau susah apa-apa tuh pasti larinya ke mereka. Tapi pernah nggak lu sampai dimakan sama temen lu sendiri yang lu ngerasa anjir nih temen yang gue bela-belain lu ngeberakin. Kalau ngecewain gue sih ada bang. Banyak. Banyak. Cuman gue kalau gue orangnya cukup tahu aja. Wes. Enggak lu makan tuh. Enggak. Orangnya ya cukup tahu aja. Temen banyak sih maksudnya enggak kehilangan satu temen yang kayak lu tuh enggak rugi. Wes. Kalau masih banyak temen yang mau ngerangkul gue. Kalau gue lebih kayak ayo ayo gue lebih suka temen yang lagi kita jatuh nih ayo tuh. Nah, semangat aja jangan kayak gini. Kayak gini ada usaha nih apa-apa kayak gitu. Itu lebih gue lebih kayak saudara lah. Ah, ya. Buat yang sekarang nih. Buat yang sekarang. Nah, Bang Alek. Apa, Bang? Dari rentetan kisah yang gue bilang lu kayaknya banyak salah banget nih sama orang tua, buat orang-orang terdekat lu. Apa yang ingin ke depan lu yang insya Allah memang tercapai tujuan lu ke depannya apa nih buat mungkin memulihkan nama baik lu nih? Gua awal mula gua pengen di sini gua pengen bikin usaha. Pengen bikin usaha. Jadi kan di circle gua nih anak-anaknya yang maaf nih putus sekolah, terus yang tatoan semua. Jadi gua pengen ngerangkul mereka semua. Gitu terus gua pengen naikin haji lagi nyokap buka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Kita doakan sama-sama nih ya. Mudah-mudahan sekaligus lu juga kalau bisa pakai sorban, Bre. Cuma kadang gue mikir dong, apa pantes ya kan dengan badan gue yang rusak kayak gini. Itu sih bang, gue lebih berkaca kembali ke itu gue aja sih bang. Ya insya Allah, Tuhan maha lebih tahu lah. Iya benar bang. Jadi tanpa harus lu lukai lagi badan lu yang penuh tato nih, mudah-mudahan dimaafkan. Intinya kita mau stop deh. Iya. Jangan ditambah lagi tuh tato tuh. Kadang-kadang kan orang kampung ngejudge kita tuh parah bang. Ngejudge kita tuh yang lu kriminal, lu kayak dan narkoba apa segala macam. Padahal dia nggak tahu diri kita tuh kita kayak gimana. Artinya lu kalau di daerah lu nih, lu lebih dikenal narkoboynya apa keributannya apa tuh kan? Narkoboy. Oh. Lebih dikenal narkoboy. Karena gua kalau buat keributan mah di luar dari kampungan. Kampungan itu ya. Oh lebih santernya narkoba kalau di daerah lah. Anjir Alex deh. Bede biasa pasti banget tuh. Kalau ada tetangga-tetangga gua nih main ke rumah gua ya udah pasti lah. Kayak gitu. Cuman kalau sekarang gue pengen nganggap mereka nih sampah buat gue ya kan. Padahal gue nih gue mikir sampah tuh nggak semua jadi wabah. Sampah itu bisa didaur ulang lah. Jadi yang lebih baik. Iyalah betul. Lagi. Tinggal siapa yang ngolahnya nih? Karena kupu-kupu pun ya apa? Kupu-kupu pun yang indah pun sebelumnya jadi ulat yang menjijikan. Yang kita sendiri apaan sih gitu ya? Pokoknya lo harus tunjukin tuh bang. Gue kalau sekarang sih gue lebih ayo tunjukin dari kreativitas gue. Mantap banget, nah, Bang Alek. Yang terakhir nih Bang Alek. Apa bang? Ada nggak kata-kata pesan lo nih buat orang-orang yang dulu pernah menjudge lo, ibaratnya Alek sampah deh. Iya. Ada nggak kata-kata Bang Alek? Monggo disampaikan buat semuanya nih dan mudah-mudahan jadi kenyataan nanti kalau lo ya. Monggo Bang Alek. Buat maksudnya lu ngejudge gue yang kayak apalah gitu ya sih gue terima, gue gak bales apa-apa. Maksudnya ya itu sih penilaian lu masing-masing lah. Cuman gue bakal nunjukin gue bakal lebih sukses dari itu. Amin, mudah-mudahan ya. Dan yang buat generasi sekarang Bang Alek, pesen-pesen ya Bang Alek. Kalau buat generasi sekarang hindarilah tuh namanya narkoba. Hindari narkoba, hindari slot bang. Hindari slot, hindari narkoba. Slot apa nih? Judi, judi online itu ya bang yang lagi marah. Itu, kan? Itu mungkin penyakit juga malah itu di tempat gua penyakit racun sih menurut gua. Banyak depo motornya kegade, handphonenya kegade, terus orang tuanya yang nebu. Nah kalau lu sendiri nih, lu pas wakas tuh pernah nggak sampai lu ngegade-gade barang begitu? Nggak pernah bang. Wih deh, cakep wakas lu ya. Gua cecarian sendiri bang, entah gua dari markir, entah gua dari nurunin pasir di proyek-proyek kayak gitu. Keren emang nih, anjir. Gua berdikari sendiri, maksudnya gua kayak gitu, ya gua harus cari sendiri dari mana pun jalan. Jadi kalau kentang, gua ga mau maksa ya? Ga mau maksa, kalau gua orang yang ga mau maksain. Cuman, kalau buat menurut gua kalau kayak gitu, ada aja bang jalannya. Iya, bener. Gua bukannya bohong nih, itu real kenyataan kayak gitu kalau buat kita ibarat ke maksiat atau ke
kayak hal yang buruk pasti ada aja. Gampang aja iya. Jalan emang kampret tau ibaratnya duit jin dimakan setan. Coba kalau kita mikir buat aku buat beli susu anak kulit itu susah. Astagfirullahaladzim, padahal kita ibaratnya buat keturunan kita ya buat cukupin anak istri temen. Ya udahlah, itu adalah semua masa lalu dari Bang Alek yang memang sekali lagi bukan untuk dijadikan contoh nih, bukan ditiru. Karena kadang bocil-bocil sekarang kan mikirnya, wah gue bangga. Enggak, ditiru kan. Jadi ya ambil, jadikan Alek nih sebagai panutan lu dari segi positifnya, bukan negatifnya. Oke. Jadi buat penonton Setia Seji Channel, rasanya seperti itu aja Bang Alek ya. Obrolan, bincang-bincang santai gue bersama Bang Alek pada malam hari ini. Gue senang banget bisa silaturahmi ke tempat beliau nih. Ya kan jadi panutannya para pelajar Tangerang deh. Akhir kata dari gue, wakil sajalah. Mohon maaf apabila ada ucapan, kata serta tindakan yang kurang berkenan. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!